mata ke negeri perjanjian. Sepuluh dari mereka berkata, "Kita tak mungkin mengalahkan orang-orang di sana." Namun kata Yosua dan Kaleb, "Dengan pertolongan Tuhan, pasti bisa." Karena takut, bangsa itu percaya pada 10 mata-mata tadi. Kata Tuhan, "Hanya anak-anakmu bersama Yosua dan Kaleb yang akan memasuki negeri perjanjian ini." Setelah 40 tahun mengembara di padang gurun, saatnya pun tiba. Yosua mengutus 2 orang mata-mata ke Yeriko. Mereka bertemu Rahab, wanita yang menyembunyikan dan membantu mereka lolos dari tembok. Sumpah, mereka berjanji akan menyelamatkan Rahab dan keluarganya. Bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Imam-imam berjalan dahulu membawa tabut perjanjian. Saat kaki mereka menyentuh sungai, arus air berhenti mengalir. Setiap orang menyeberang di tanah kering. Selanjutnya, Yeriko. Tuhan memberitahu Yosua, "Selama 6 hari, berbarislah mengelilingi Yeriko sekali sehari. Di hari ke-7, kelilingi kota itu 7 kali. Tiuplah trompet, bersorak-sorak, dan kota akan runtuh." Yosua percaya pada Tuhan. Ia melakukan perintah Tuhan, maka tembok-tembok Yeriko pun runtuh. Mereka merebut kota itu. Rahab dibiarkan hidup. Umat Tuhan mulai merebut negeri perjanjian.